sesaat, tapi coba nggak pakai lagi, ya, ya, ya ini papaya. Kalau ini mereka pemutih pakai merkuri, apa nggak cepet kok pakai bukan cocok. Sebentar dipakai sudah putih, sudah bagus begitu kan? Ya senang kita, tapi jangan. Nanti saya jual yang macam-macam nggak ada balai pom lagi. Bu. Ini ya. Asli sabun ya, Mbak? Ya, iya, asli sabun, Pak. Kecil-kecilnya. Jadi tolong juga dibantu. Kalau main sama masyarakat minta, nggak boleh bilang, itu bahaya. Itu sampai balai pom bilang, gitu-gitu ya. Balai pom bilang bahaya, pakai itu. Nanti merkuri, bilang. Nanti obat beli mahal. Obat juga balai pom yang ngawasi. Iya, semua balai makanan yang adik makan, balai pom. Aqua itu, ini Balepom juga. Kok kami taruh racun? Sama kamu jual racun, kami taruh racun? Ibu bisa membedakan. Meninggal dong. Makanya ini juga bagus, ini juga bagus. Enggak, kalau seandainya beli sendiri bisa membedain enggak? Iya, katanya kan dikasih tahu sama tukang dagangnya pom and ada Bepomnya baru berani. Beli sama isinya tadi. Ini pom, saya juga enggak berani cenen. Marah sama orang Balepom. Bu, dengan adanya sidak kayak gini dari warga seperti apa sih, Bu? Apa? Harapannya dari apa sih dari warga sendiri dengan adanya sidak-sidak kayak gini gitu? Ya, ya bagus lah. Melindungi ya. Kita mau ya, udah beli mahal-mahal kalau kayak merusak palsu, apa? Dengan Bu siapa namanya, Bu? Hah? Bu siapa namanya? Sri. Bu Sri dari warga? Ini aja, Karang. Karang apa? Sini. Enggal. Oh ya, makasih Bu ya. Saya kalau yang enggak mau saya cuy gila. Banyak mah teman. Udah. Iya, tapi izin dulu saya boleh boleh enggak? Nanti ada untungnya juga ke saya. Aku di mulanya. Mana ya tuh Ibu? Pas menengan ini. Terasnya lembut. Iya, baik. Nanti kita tidur. Kok perlu kita tidur di situ, Pak Pir itunya? Tidur situ, tunggu di situ. Padahal enggak mau usaha. Mau ditemenin lu sama anak. Nah, kok perlu ya di situ tim saya nanti sama Polda ada, Polres ada. Gampang sih. Ya. Ya, Pak Adil, Bu. Kenapa kita nyak? Kalau perlu nanti kita memang istilahnya yakin kita ada, kan enggak ada paksa. Upaya paksa. Tenang aja, yang penting kalau dia baik, kita juga baik. Kalau enggak, kita bisa upaya paksa itu. Setelah dia adalah ya, itu, Bu. Penting kalau dia baik, ya, baik. Bu, tunjukin Bu tempatnya Bu di mana, Bu? Ini ya, Bu. Baik. Mana, Bu? Mana, Bu? Ayo, Bu. Hah? Itu tuh yang tutup tuh. Tutup, Pak. Dapur aja tutup. Oh iya, nanti terjadi lah, Bu. Dan enggak sudah ada ini. Ya. Tanda tanya tuh. Tanda tanya tuh. Mbak, jadi gimana, Mbak? Dengan ini pemeriksaan ini dari kita seperti apa? Kaget. Terus? Kita juga kan cuma karyawan. Kita melaksanain aja apa kata bos kalau jual ya kita jual gitu ya. Tapi harapannya rata ya. Apa tante? Oh, tadi apa aja yang diambil? Harapan kita mah rata ya semua kena. Ya. Saya mau ini sih kayak gitu. Ini kita yang diambil apa aja tadi? Banyak. Ya, kita cuma satu doang atas mau beli pompa. Oh. Gitu. Sebut saja Mawar. Siapa gitu namanya, Mbak? Mopita. Terima kasih, Mbak. Kami ke masyarakat juga kayak kita bilang semua cuman ini saya yakin benar, jadi kan tidak tempat yang tidak bisa tutup, tidak bisa resmi. Kalau memang ada, kasih faktor makanan. Kami memang
Mana mama tadi? Assalamualaikum ada deh. Kalau kalian bilang di Jakarta fokusnya ini atau apa? Enggak sini. Enggak sini nak. Ketemu tante sebentar. Harus semuanya harus kalau mau diratain Bepom, Bepomnya semua jadi jangan simpang pilih, jangan sampai informasi yang mau rajia ini udah kebocor langsung gini, langsung kayak gitu, itu gak mau. Jadi ini tetap kawalan Balekom, saya bilang aja kawalan itu, saya ingin juga gini, jangan seakan-akan pembiaran, ya, saya juga gak mau. Saya setuju, ya. Bu, yang lainnya pokoknya itu, ya, Bu. Terima kasih, jadi mohon kerjasamanya deh, ya, saya, kita ini, siap deh. Ya, supaya memang sama yang kayak teraskin itu kan udah Bepom tuh, Bu. Tadi kayak diambil juga, Bu. Jadi kalau nanti pas penyitaan ada yang itu yang racikan dokter. Oh, itu racikan dokter. Tadi ada yang ngomong sama am saya soalnya. Katanya ada teraskin yang Bepom tapi tetap disita, maksudnya tetap dipilih gitu loh. Enggak. Kalau nah, ini sebagai usul aja, Pak, sebagai ya, orang bagi warga sipil. Tanya di mana? Tanya di mana dia? Saya kuliah di Fakultas Hukum Unila. Oh iya, ya. Nah, sebagai ini aja jadi. Ya, ada ini juga ini informasi sosial. Ya, saya nanti cek Bepom itu kan ada. Ya, itu merupakan sih aplikasi sesuai dengan ini tuh. Nah, nanti saya sama kawan-kawan nanti tahu, tapi ibu juga tolong backup juga gitu loh, Pak. Ini, jangan jadi Pak Pir kalau bikin itu kerjasama sini buat dari situ, Mas Lorong Pin tidak boleh menjual kosmetik spanduk aja bikin situ. Jadi percuma kalau ibu nggak nyita. Tapi ngulang lagi besok nganyita, ngulang lagi gitu loh, Bu. Jadi kalau berulang-ulang kok kamu sebagai masyarakat ASH, kok berulang-ulang diapain? Ya, pidana. Nah, udah. Makanya. Sudah itu memang jadi, ya. Di atasnya juga boros. Benar. Ini sumbernya, ya. Ini kan hanya bagian pemasuknya ini karena saya yakin mereka beli itu sembarangan. Sembarangan belinya. Gitu, maunya beli itu punya faktur. Salah. Punya faktur beli. Itu beli apa aja obat dagang saya dagang sini tadi ngobrol sama saya, Bu, ini kayak gitu dia keluarnya kayak gitu, jadi percuma kalau ibu menyita tiap bagus tahun ya. penyitaan kayak gitu terus, tapi berhari-hari dia berjual itu lagi kayak gitu, jadi harus dari atas disimpulin tutup nah. Kalau emang benar-benar nggak mau lagi barang-barang dia punya, dia beli banyak yang dari pabrik-pabrik yang lain ya, mungkin, kenapa dia beli di situ ya, pabriknya itu berarti harus tutup gitu, bukan loh, pabrik. Ini bukan pabrik yang beli-beli ya. Itu yang barang-barang kayak temawak gitu, Bu, pabrik abal-abal. Saya bilang kalau bilang pabrik yang bagus kamu bilang saya tutup, atau memang Mustika Ratu atau pabrik apa L'Oreal apa itu tutup itu, tapi mereka mana mau gitu, nggak mau, nggak apa-apa. Ini selanjutnya ya, mohon perhatian. Ya, terima kasih ya. Bu, ya. Nah, nanti saya ngomong sama kawan-kawan Bu yang jualan ya. Tolong ya. Yang penting tata. Ya, oke deh.